Guys, ada yang ketinggalan ini. Kan tadi tadi kan dibongkar. Nih. Nah, kita cek nih ya, berapa. Di sini kan gini langsung ke sini ini 5 volt. Nih. Kita coba apakah 5 volt bener atau tidak. Terus kenapa panas sekali dan tidak penuhnya itu lama sekali. Kita coba ya. Ini adalah voltmeter biasanya buat di mobil itu. Nah, ini kita berapakah voltnya? Oh, ternyata tidak sampai 5 volt. Cuma 3 koma. Dan ini ternyata sebab penuhnya itu lama sekali. Ini ternyata lama nggak penuh-penuh, cuma segini coy. Mana ini? Aduh, cuma 3 koma. Biasanya buat HP itu harus 5 volt. Kalau tidak stabil gimana? Bisa-bisa HP Anda rusak. Gitu loh. Rusaknya itu loh. Murah ya murah, tapi rusaknya parah coy. Oke, harga ada kualitas. Tentukan hati Anda. Terima kasih. Dan terima kasih.